Itu makannya pelan-pelan. Nanti keselok loh. Oke. Puasa Senin Kamis itu ya paling enak pas waktu berbuka. Toke. Toke. Kamu kok enggak makan, Ho? Ini bukan makanan, Kek. Toke. Bukan makanan gimana maksud kamu? Jelas ini makanan enak nih. For you, not for me. Kamu enggak suka tempe? Gua enggak suka semua makanan yang ada di sini. Astagfirullah. Hoho enggak boleh ngomong gitu. Alhamdulillah Allah masih kasih kita makanan. Ini apa coba? Masa makan cuma nasi sama tempe? Sama ini nih. Ini apaan sih ini? Daun singkong. Yeah, whatever. Intinya enggak enak. Toke. Memangnya makanan kamu dulu di Jakarta apa, Ho? Oh, lo mau tahu apa aja yang gue makan waktu di Jakarta? Oke, tunggu ya. Pak Kiai, boleh saya minta HP saya sebentar? Ini kan hari Senin, Mas Hoho. Perjanjian kita itu kan weekend. Nah, sebentar aja, Pak Kiai. Gak sampai 5 menit kok. Peraturan. Tetap peraturan, Mas Hoho. Kalau Pak Kiai pinjemin HP, saya janji dalam waktu 3 hari saya akan hafal surat An-Naba. Deal. Banget sih Arya. Itu dia Arya. Thank you so much ya Arya. apa tuh? Hoho bawa apa tuh? Ayo cepat ke situ. Wah, apa itu ya? Aku kok belum pernah lihat. Pasti ya? Mahal ya? This what I call food. Ini baru makanan, guys. Toke. Ini apa, Ho? Kan lo bilang, lo mau tahu apa yang gue makan di Jakarta. Ini makanan favorit gue. Sushi. Toke. Kok mirip nama tetangga aku, sushi? Ayo, dicoba. Pasti lo pada belum pernah makan sushi kan? Ini Otoro. Gue paling suka nih. Nah, yang ini. Uni. Sea urchin. Ini segini murah loh. Cuma 5 juta. 5 juta? Iya. Murah kan? Bisa buat makan 4 bulan di sini, Ho. Kelihatannya enak. Larang iku. Oke. Ayo dong cobain. Gimana, Kek? Beda kan sama tempe? Enak banget kan?
kek. Lumayan. Ini daging apa sih? Kambing atau sapi? Ya bukan lah. Masa daging kambing atau sapi sih? Toke. Ya gak apa-apa sih, toke bisa makan apa aja. Asal jangan hewan laut, soalnya toke alergi. Guys, orang kampung norak banget sih. Masa alergi sama sushi? Pak Ki, gimana kondisinya Toke? Alhamdulillah sudah mendingan. Sudah dikasih obat dan sekarang lagi istirahat. Maafin Ibra, Pak Kiai. Ibra gak tahu kalau Toke alergi makanan laut. Kalau tahu pasti tak larang makan sushi. Alah, norak. I don't believe it. Ini bukan seafood or no seafood. Masalahnya perut kalian di sini nggak biasa makan makanan mahal. Udah itu aja. Nora. Kamu nggak bisa paksa apa yang kamu suka ke orang lain, Mas Oho. Jangan lupa besok setoran surah An-Naba. Ya, sesuai janji kamu. Gue gak tahan lagi. Kenapa lagi, Ho? Yang sakit tuh si Toke loh, bukan kamu. Ya tapi gue gak habis pikir. Masa ada orang yang gak biasa makan makanan enak sih? Ya kan enak menurut kamu belum tentu enak menurut orang lain. Oh, so you think lebih enakan tempe sama sayur daun singkong? Singkong, Ho. Yeah, whatever. Enakan daun singkong daripada sushi gitu. Kamu tahu enggak? Rasulullah pernah kelaparan ketika sedang menggali parit di perang Khandaq. Mulai deh, selalu pakai kisah zaman purba untuk membenarkan kejadian yang terjadi di zaman now. Rasulullah dan sahabatnya pernah kelaparan loh. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling disayang sama Allah. Pokoknya apapun yang lo bilang, gue tetap gak bakal mau makan makanan di sini. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pernah mengalami kelaparan ketika sedang menggali parit atau disebut Khandaq untuk menghadapi serbuan dari kaum Yahudi dan para sekutunya. Sahabat Nabi Jabir bin Abdullah melihat kejadian tersebut. Jabir merasa sedih melihat Nabi Muhammad kelaparan. Akhirnya, ia memutuskan meminta izin ke Nabi untuk pulang menemui istrinya. Ketika sampai di rumah, Jabir menceritakan kepada istrinya tentang Nabi Muhammad yang kelaparan. Istri Jabir tidak menyarankan untuk mengundang banyak orang karena makanannya pasti tidak cukup. Namun, Nabi Muhammad justru melakukan hal yang tidak terduga. Beliau naik ke atas batu dan memberi pengumuman kepada semua Khandaq dan masyarakat kota Madinah untuk mendatangi jamuan makan di rumah Jabir. Jabir pun terheran. Kemudian ada sebanyak 1000 orang yang datang ke rumah Jabir, termasuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nabi Muhammad mendoakan makanan tersebut. Mukjizat Rasulullah langsung terlihat. Adonan roti diambil sedikit demi sedikit tidak berkurang. Ketika diambil satu cuil, maka adonan roti itu kembali seperti semula. Begitupun dengan kari kambing yang disendokkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sungguh menakjubkan mukjizat Rasulullah SAW. Gitu kisahnya, Ho. Kok gue mendadak lapar ya? Aduh, Ibra udah gak ada makanan lagi ya? Pelan-pelan makannya, Ho. Nanti keselek. Actually, this is good. Ternyata tempe enak juga ya. Apalagi ini nih, sayur daun singkong. Singkong. Nah, iya, singkong. Kayaknya sekarang ini bakal jadi makanan favorit gue deh.